Ia beliau bernama Pak Made Nada yang sedang membuat kerajinan alat musik gerantang di rumahnya sendiri. Pak Made Nada selain sangat profesional bermain alat musik gerantang, ternyata Pak Made juga sangat pintar dalam membuat alat musik gerantang. Beliau membuat gerantang di rumah seorang diri tanpa memiliki karyawan. Dengan bantuan alat sederhananya, Pak Made bisa mengerjakan 5-10 gerantang dalam waktu sebulan. Serta hasil karya dari Pak Made tidak sembarangan atau asal-asalan. Pak Made selalu memilih bambu yang berkualitas untuk bahan gerantang yang beliau kerjakan, yang nantinya akan dijual ke pelanggannya. Dengan bambu yang berkualitas, maka suara yang dihasilkan akan semakin merdu. Pak Made menjual gerantangnya dengan harga yang sangat murah, yaitu kisaran harga Rp500.000 sampai Rp600.000. Bagi teman-teman pencinta musik gamelan tradisional gerantang, teman-teman bisa memesan gerantang di rumahnya Pak Made yang beralamat di Dusun Rendetin, Desa Bontiahing.